penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2. Penularan penyakit ini oleh virus itu adalah melalui sistem saluran pernapasan. Bahwa virus ini akan masuk melalui hidung atau selaput mata yang mempunyai reseptornya, yaitu reseptor ACE2 yang terletak di hidung, nasofaring di belakang hidung, atau juga di selaput mata. Tujuan vaksin itu pada masyarakat Indonesia itu ada 4, yaitu 1, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Sejauh ini vaksin untuk dosis 2 dengan Sinovac sudah tersedia di seluruh puskesmas atau fasiankes yang memberikan pelayanan, dan khusus untuk Moderna saat ini sudah dimulai di 2 puskesmas dalam kota, dan untuk pelayanan Moderna di puskesmas lain atau faskes lain akan segera menyusul setelah distribusi vaksin mulai hari ini dan besok selesai mereka. Kemudian untuk vitamin dan obat-obatan pada masyarakat, alhamdulillah kami mendapat bantuan kemarin dari Pertamina, GOB, paket multivitamin untuk pencegahan, dan untuk pengobatan itu telah didistribusikan melalui puskesmas dan khusus diberikan pada pasien yang terkonfirmasi COVID. Data kumulatif Kabupaten Banggai 6.304, kasus aktif 1.492, kasus sembuh 4.556, kasus meninggal 256. Untuk kita mendeteksi, jadi tahapannya kita melakukan pemeriksaan swab antigen. Swab antigen yang sudah terkonfirmasi positif itu sudah dinyatakan sebagai kasus terkonfirmasi. Untuk kasus rawat inap, baik rumah sakit maupun rumah sakit darurat, itu dilakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, yang alatnya ada di rumah sakit. Jadi gini, untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Banggai, memang akhir-akhir ini kita lebih tingkatkan. Kenapa? Karena alasannya kita ini kategori 4. Atau level 4 dari beberapa kabupaten kota di Indonesia. Karena level 4 boleh dikatakan atau sudah pasti zona merah. Oleh sebab itu penanganan-penanganan terhadap penerapan prokes ini lebih ketat dan lebih ditingkatkan. Kenapa itu? Karena kita harus menertibkan masyarakat, pelaku usaha, kemudian kerumunan-kerumunan, sektor-sektor kafe, restoran, sebagainya kita harus perhatikan. Yang terjun di lapangan tentu saja adalah petugas-petugas lapangan. Di situ ada unsur Polres, kemudian TNI, dan Posal, Pol PP, Dinkes, ya, para camat, lurah, kades, semua bergandeng tangan sama-sama berjibaku untuk memerangi atau melawan COVID-19 di Kabupaten Banggai. Tentu kita berharap agar pandemi COVID di Kabupaten Banggai ini segera berakhir. Tentu saja harapannya buat masyarakat, khususnya pelaku usaha. Mari jaga prokes, mari taati prokes. Pemerintah itu tidak sewenang-wenang untuk mengatur atau mematikan usaha masyarakat. Tapi tolong dipahami bahwa apabila kita masih berkerumun, masih keluar rumah, masih tingkat mobilitas tinggi, COVID ini tidak berakhir. Oleh sebab itu harapannya kepada
kita semua masyarakat, pelaku usaha dan khalayak umum agar patuhi prokes. Demikian.